Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noor. Dan kepada korang yang dah lama dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, assalamualaikum. So aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat channel aku. Dan aku nak ucapkan terima kasih juga kepada korang yang dah tekan link yang aku dah pin dekat section komen dekat video-video yang lepas. So aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah buat benda tu. Aku akan baca DM-DM yang korang hantar dekat Instagram aku tu, sebab nanti aku akan follow korang punya Instagram ataupun like post korang dekat Instagram, ataupun aku akan bagi nombor telefon aku, ataupun aku akan invite korang masuk dalam group WhatsApp Iqmal Nations ataupun Iqmal Fans Club. Macam tu. Okay guys, tanpa basa-basi aku nak cerita sikit lah, okay. So hari tu aku dah buat live dekat TikTok. Aku dah buat live cerita seram dekat TikTok, nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu tiba-tiba ada orang cakap macam ni. Ada cakap Abang Iqmal buatlah dekat YouTube, sebab nanti saya nak tengok. Dia nak tengok dekat YouTube sebab dia tak sempat nak dijadikan ceritanya, nak tengok dekat TikTok live tu. So aku pun rasa kesian dan aku cakap ya nanti abang buat ya dekat dia ni YouTube. Macam tu. Aku pun dengan berbesar hati di bulan Ramadan yang mulia ini, aku pun rasa nak buat lah, okay, cerita seram yang aku dah cerita dekat live TikTok hari tu. So hari tu dekat live TikTok aku ada cerita dalam tiga cerita seram. Yang pertama tajuk dia nasi kangkang, yang kedua tajuk dia apa benda yang aku cerita hari tu, minyak dagu. Lepas tu yang ketiga aku cerita pasal susuk, nak dijadikan ceritanya. Ramai orang tengok waktu tu dekat live TikTok. Lepas tu aku pun macam sebab diorang ramai sangat tengok. Lepas tu aku pun macam gitulah, sebab tu ramai tengok and then aku pun rasa bersemangat nak cerita. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, aku akan cerita kisah-kisah tersebut pada hari ini dalam video hari ini. Macam tu. Okay guys, tanpa basa-basi, jom. Tapi sebelum tu aku nak cakap kat korang, insya-Allah untuk konten yang akan datang aku akan buat reaction video tentang chat-chat seram daripada channel seram kita. Sebab hari tu channel seram kita ada masukkan nama atau gambar aku dalam dia punya video kan. So sebab ramai sangat orang DM, lepas tu komen kat bawah tu, Abang Iqmal tolonglah buat lah reaction tentang video ni. Okay, nanti aku akan buat reaction tentang video tu. Lepas tu kepada korang, ni berita baik kepada korang yang selalu edit-edit gambar aku, lepas tu hantar dekat Instagram apa semua tu kan, edit-edit video. So nanti aku akan buat reaction video tentang, bukan tentang, pasal orang yang apa ni, edit-edit video aku tu. Nanti aku akan buat kompilasi ataupun compilation orang yang pernah edit video aku. So kepada korang yang rajin sangat edit video tu, ini berita baik untuk korang, sebab nanti aku akan masukkan video-video korang tu insya-Allah dalam satu konten untuk aku react. Macam tu. Okay guys, tanpa basa-basi, jomlah kita pergi kepada cerita seram kita pada hari ini. Tapi sebelum tu nak buat apa? Tutup lampu. Guys, so kita dah pun tutup lampu sebab hari tu ada orang komen kat bawah, Abang Iqmal ni tutup lampu macam tak serupa tutup lampu. Dek, lah aku tutup semua lampu termasuk ring light ni. Kau tak nampak aku Kau tak nampak aku. Kau cuma nampak aku punya biji mata hitam. Tu pun kalau kau nampak. Macam tu. Hari ni dah lah aku pakai hoodie hitam pula tu. Dan kalau aku tutup ring light, aku nak nampak apa? So adalah perbezaan sedikit. Macam tu, macam lampu dia macam seram-seram macam tu . Okay guys, lagi satu, sebab hari tu ada orang komen, Abang Iqmal tolonglah buat cerita hantu yang paling seram. Okay, kali ni aku akan buat cerita hantu yang paling seram yang akan membuatkan korang rasa tak boleh nak tidur macam tu. Okay guys, tanpa basa-basi, jom kita pergi kepada chapter kita yang pertama pada hari ini. So tajuk ini adalah nasi kangkang ataupun nasi tangas. Okey, apa benda nasi kangkang? Apa benda nasi tangas ni? So, nasi kangkang ataupun nasi tangas ni, ni aku bagi pengenalan sikit tentang nasi kangkang atau nasi tangas sebab ada budak-budak yang tengok video aku ni, sebab nanti dia tak tahu kan. Okey, so ni amaran sebab dia ada benda kotor-kotor sikit. Okey, nasi kangkang ni biasanya dibuat oleh orang perempuan ataupun wanita kepada lelaki untuk menundukkan lelaki tu, faham tak? Bukan menunduk macam bukan macam tu. Dia macam dia dengar je cakap orang tu, dia dengar je cakap perempuan tu macam tu. Perempuan tu cakap apa, dia buat je. Perempuan tu cakap nak emas, dia beli. Perempuan tu cakap nak duit, dia bagi. Perempuan tu cakap nak tu, dia beli. Perempuan tu cakap ini, dia beli. Macam tu. Itu nak dijadikan ceritanya nasi kangkang ni. So nak dijadikan ceritanya, kata mudah ni lah, nasi kangkang ni adalah sihir yang perempuan bagi untuk lelaki. Dan biasanya nasi kangkang ni orang bagi macam isteri bagi untuk suami. Macam tu nak dijadikan ceritanya. Okey, nak dijadikan ceritanya lagi, kisah dia macam ni. Okey, kisah dia macam ni. So nak dijadikan ceritanya, ini bukan aku yang mengalaminya. Okey, ni bukan aku yang mengalaminya, mak saudara aku yang mengalaminya. Okey, cerita dia macam ni. Mak saudara aku waktu tu dah berapa tahun lepas dia baru kahwin. Okey, dia baru kahwin. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, mak saudara aku ni dia ada dua orang best friend.
Okay, best friend dia, dua-dua tu perempuan lah nak dijadikan ceritanya. Lepas tu dah dua-dua orang perempuan ni. Lepas tu, kalau best friend tu maksudnya memang best friend forever. Macam tu memang rapat lah. Okay, engkau tidur rumah dia, engkau makan kat rumah dia, engkau berak kat rumah dia, kau kencing kat rumah dia, kau tak ada duit, kau minta dia. Macam tu kau faham. So, nak dijadikan ceritanya, Mak Zahra aku ni ada dua best friend, termasuk dia jadi tiga lah. Okay, nak dijadikan ceritanya, Mak Zahra aku pun kahwin lah dulu. So, dia antara tiga-tiga best friend ni, mak saudara akulah yang kahwin dulu macam tu. So waktu dia dah kahwin tu, hidup aman bahagia blolah. Sampailah ada anak tiga, okay. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Nak dijadikan ceritanya lagi, waktu dah lah, dah berapa tahun kahwin macam tu, nak dijadikan ceritanya, ada perkara-perkara pelik yang berlaku. Bukan pelik sangat lah, tapi agak pelik lah juga. Nak dijadikan ceritanya, lelaki dia ni, maksudnya pak saudara aku ni okay tau. Sebenarnya dia okay, dia sangat baik, dia sangat macam keluarga yang harmoni. Kau faham tak keluarga harmoni? Macam keluarga normal, biasa macam tu kan. Macam happy-happy macam tu. Tapi nak dijadikan ceritanya, dalam beberapa tahun lepas tu, macam dia dah berubah macam tu, berubah sikit kan. Ni Mak Zahra aku cerita. Mak Zahra aku cerita, dia macam ni tau. Laki dia ni, macam orang kata, tiba-tiba macam tak suka kat dia. Laki dia ni tiba-tiba macam tak ingat anak. Bukan tak ingat macam, siapa anak aku? Bukan. Dia macam-macam tak ingat anak dia sekolah ke tak, tak ingat anak dia tu ke tak, tak ingat anak dia ni ke tak. Dia macam bongok, dia macam bengong-bengong macam tu. Nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, perkara ni berlaku bila best friend Mak Zahra aku tu yang pertama, dia kan ada dua kan, tapi ni yang pertama. Yang kedua ni macam okey. Yang pertama ni sebenarnya dia dengki dengan Mak Zahra aku, sebab Mak Zahra aku kahwin dengan bapak Zahra aku tu. Sebab best friend Mak Zahra aku yang first tu sebenarnya dia suka dekat bapak Zahra aku. Macam tu nak dijadikan ceritanya. Tapi dia tak bagi tahu Mak Zahra aku. So dia nak ambil laki tu secara halus. Macam tu kau faham. Lepas tu nak dijadikan ceritanya macam ni. Waktu tu best friend Mak Zahra aku yang nombor satu tu, dia macam ajak Mak Zahra aku pergi makan dekat rumah dia. Dia kata ada open house. Dia kata macam ada jamuan-jamuan makan. Tapi bila Mak Zahra aku pergi dengan laki dia, macam open house, benda tak ada orang kan. Dia macam tak ada orang. Lepas tu macam tiba-tiba ada dia dengan best friend dia, macam tu je lah. Maksudnya best friend Mak Zahra aku yang pertama tu, lepas tu Mak Zahra aku dengan suami dia. Faham tak? So ada tiga orang je. Dia macam pelik, tapi dia tak nak bagi tahu. Tapi dia macam just move on macam tu. Dia macam go on tentang benda tu. So dia makan, dia makan je macam biasa. So untuk pengetahuan korang, nasi kangkang ni, okay, kalau dibagi dekat lelaki sangat-sangat mujarab. Tapi kalau dibagi dekat perempuan, perempuan tu akan rasa macam nak muntah, mual-mual, lepas tu rasa nak demam macam tu. So nasi kangkang ni hanya mujarabnya adalah untuk perempuan bagi dekat lelaki macam tu. Bukan perempuan bagi dekat perempuan. So nak dijadikan ceritanya, dia pun makan. Lepas dah makan tu, nak dijadikan ceritanya, balik. Lepas tu hari pertama tak ada apa-apa. Lepas tu hari kedua tak ada apa-apa. Sampai hari ketiga. Hari ketiga tu lah benda tu, apa ni orang kata, berlakulah. Hari ketiga tu, laki dia ni, dia jadi pelik macam ni. Waktu tidur kan, biasanya dia orang tidur sama-sama. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, waktu dalam pukul 3 pagi tu, laki dia tu pun keluarlah daripada bilik. Lepas tu dia macam, kenapa laki dia keluar dari bilik? Dia ingat laki dia macam nak minum air ke, pergi tandas ke macam biasa. Tapi tandas ada dalam bilik dia orang. Macam satu bilik ada tandas lah dalam tu. Tapi dia macam pelik sikit, laki dia tu keluar lama-lama, duduk kat ruang tamu, tiba-tiba main handphone. Rupanya tengah call calling. Tapi dia macam tengah call dengan siapa kan, macam tu nak dijadikan ceritanya. So bila Mak Zahra aku dah perasan yang laki dia ni, apa orang kata, selalu duduk kat luar, masa duduk kat ruang tamu, call gelak-gelak macam tu, tak tahu dengan siapa-siapa pula dia gelak. Lepas tu Mak Zahra aku pun keluarlah daripada bilik, pergi ke ruang tamu. Lepas tu tanya dia, abang-abang cakap dengan siapa tadi gelak-gelak? Adalah cakap dengan kawan, dia kata BFF. Lepas tu macam Mak Zahra aku macam ni, Mak Zahra aku macam pening kan. Sebab setahu Mak Zahra aku, dia memang tak ada BFF. Laki dia tu memang tak ada best friend lah, nak dijadikan cerita. Tak ada kawan rapat, macam kawan-kawan biasa adalah, kawan-kawan kerja ada. Tapi tak ada kawan-kawan rapat-rapat macam tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, Mak Zahra aku dia macam Lepas tu nak dijadikan ceritanya, Mak Zahra aku tanya lagi, bukan awak tak ada BFF ke? Bukan awak tak ada kawan rapat ke? Lepas tu bapak Zahra aku pun marah Mak Zahra aku. Dia kata, awak ni kenapa? Lepas tu lantak saya lah, saya nak call dengan siapa, saya nak WhatsApp dengan siapa, awak ni kenapa? Macam tu dia marah lah pula. Lepas tu dah bangun bergaduh-gaduh, popah. Dah jadi 2 minggu bergaduh, tak bercakap. Okay, nasib baiklah diorang ni ada anak. Anak diorang ni lah macam perantara macam tu untuk diorang ni bercakap. Tu pun cakap sikit-sikit. Nak dijadikan ceritanya, laki dia ni pun biasanya untuk hantar anak pergi sekolah, ambil anak
daripada sekolah macam tu kan, dan nak dijadikan ceritanya, lepas beberapa hari tu laki dia ni, bapa Zara aku ni, jarang sangat balik rumah. Jarang sangat balik rumah. Lepas tu kononnya outstation lah apa benda lah. Lepas tu mak Zara aku ni ingat bapa Zara aku ni merajuk. Lepas tu dia ingat bapa Zara aku merajuk, lepas tu balik rumah mak dia macam tu. Maksudnya balik rumah mak mentua mak Zara aku, kau faham? Lepas tu nak dijadikan ceritanya, mak Zara aku pun call lah nenek. Maksudnya dia call lah apa ni orang kata mak mentua dia, dia call. Assalamualaikum mak, mak, apa ni abang ada balik rumah tak? Lepas tu mak mentua dia pun cakap, tak ada, tak balik rumah. Ada macam tu, kau faham tak? Macam orang tua memang tak tahu anak dia balik rumah ke tak. Lepas tu mak mentua dia cakap, korang bukan dah lama ke tak balik rumah mak? Hari tu covid, ngene. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So lepas tu nak dijadikan ceritanya, mak Zara aku dia pun dah macam gelabah, gelabah ketiak lah macam, eh mana laki dia pergi? Tak balik-balik rumah. Lepas tu tak balik rumah, lepas tu tak balik pula rumah mak dia. Lepas tu dia pergi mana? Duduk mana? Lepas tu nak dijadikan ceritanya, mak Zara aku ni pun pergilah ajak BFF dia nombor 2 tu untuk cari laki dia kat mana. Konon-kononnya nak pergi balai polis lah, nak pergi report. Lepas tu waktu nak pergi balai polis tu, mesti lalu macam lalu perumahan kan. And yes, lalu depan rumah BFF dia yang pertama tu. Lepas tu waktu dia naik kereta, lepas tu dia pun berhenti depan rumah BFF dia yang pertama tu. Konon-kononnya nak ajak lah best friend dia nombor 1 tu, nak pergi sekali balai polis, nak buat teman, buat report polis. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, dia orang pun nampak kereta laki dia depan rumah BFF pertama tu. Kau faham tak? Depan rumah best friend forever mak Zara aku yang pertama tu. Apa lagi, mak Zara aku pun macam, eh tu bukan ke kereta laki aku? Lepas tu dia pun masuklah rumah tu. Dia masuk rumah tu, lepas tu dia tengok kereta apa semua. Yes, ada selipar laki dia nak dijadikan ceritanya. Lepas tu dia pun ketuk pintu. Dia ketuk pintu rumah tu. Ya karim, kau tahu tak siapa yang buka pintu? Laki dia buka pintu dengan tak pakai baju. Dengan tak pakai baju buka pintu. Lepas tu dia kata, abang, abang buat apa kat sini? Lepas tu, saja abang lepak. Kepala bapak engkau, kau lepak dekat rumah orang yang tak kahwin lagi, perempuan pula tu. Bodoh ke apa? Macam tu nak dijadikan ceritanya. Lepas tu awak tu dia cakap-cakap abang dia ni, lepas tu dia bergaduh depan pintu. Tiba-tiba best friend forever mak Zara aku yang nombor 1 tiba-tiba keluar daripada belakang. Dia kata, alah biarlah dia duduk sini sekejap, gini-gini. What the? Aku yang dengar cerita tu daripada mak Zara aku, aku rasa nak lempang muka perempuan tu, kau faham tak? Tu nak dijadikan ceritanya, bergaduh punya bergaduh. Lepas tu suruh laki dia tu balik. Rupa-rupanya laki dia dah kahwin lah dengan siapa tu, dengan kawan dia tu, kau faham tak? Dah kahwin dengan kawan best friend forever mak Zara aku yang pertama tu. Lepas tu mak Zara aku pun bawa diri, mak Zara aku pun balik. Lepas tu pergi berubat. Best friend forever mak Zara aku yang nombor 2 tu bawa dia pergi berubat, jumpa ustaz. Lepas tu ustaz tu pun berubat dia macam-macam, berubat dia macam-macam. Lepas tu tepuk-tepuk belakang badan mak Zara aku. Lepas tu keluarlah apa ni orang kata pasir tanah kubur. Pasir tanah kubur tu sebenarnya best friend forever mak Zara aku yang pertama tu dah lama dah buat. Dia pergi lemparkan pasir tanah kubur tu depan rumah mak saudara aku. Kau faham tak? Pasir tanah kubur ni biasanya dia akan buat rumah tu rasa sunyi. Orang nampak bila orang lalu depan rumah orang tu nampak macam sunyi. Lepas tu orang tu akan rasa gatal-gatal kat badan. Macam tu, faham tak? Orang yang kena sihir tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, tepuk-tepuk lagi, tengok-tengok keluar pula darah head. Darah head maksudnya orang tu buat nasi kangkang. Best friend forever mak saudara aku nombor 1 tu buat nasi kangkang guna darah head bulan pertama. Maksudnya bulan pertama pada tahun yang pertama, kau faham tak? Dia kata lagi mujarab lah macam tu. Lepas tu tengok ada darah hit, lepas tu ada rambut-rambut, ada paku, ada beras, ada kuku, macam-macam ada dalam tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, ustaz tu pun cakap, akak, akak ni dah kena sihir, laki akak tu pun dah kena sihir, dah kena nasi kangkang macam tu. Lepas tu mak Zara aku pun menangis-nangis, dia macam kenapalah best friend tu buat macam tu kan. Best friend tu, best friend. Sebab tu aku nak pesan kat korang, kalau korang ada best friend ke, berhati-hati. Sebab best friend ni lah kadang-kadang ada dengki dengan kita. Dia yang tahu masalah kita, dia yang tahu apa yang kita suka, dia yang tahu apa yang kita tak suka. So kalau dia nak musuh dengan kita pun, dialah musuh yang paling, yang paling best sekali. So nak dijadikan ceritanya, nak berubat ni, nak berubat. Lepas tu yang ustaz dia pun bagilah satu botol air dekat mak Zara aku, bawa balik rumah. Dia kata, akak, akak ambil air ni, lepas tu mencampurkan dalam makanan ataupun minuman laki akak. Tapi mak Zara aku cakap, macam mana saya nak isi? Dia kata, laki dia tak ada kat rumah. Macam tu, kalau laki dia ada kat rumah senang, ni laki dia tak ada kat rumah, jadi dia tak tahu nak bagi macam mana. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, ustaz tu kata, akak, akak mandi dulu, akak balik rumah, akak mandi air limau. Bila akak mandi air limau, maksudnya sihir-sihir tu adalah tanggal-tanggal sikit nak dijadikan ceritanya. So lepas dia mandi air limau tu, maksudnya sihir-sihir tu adalah tertanggal-tanggal sikit. So badan dia rasa fresh macam tu. So dia ada lagi semangat untuk nak lawan balik friend forever dia nombor 1 yang bangang tu. So nak dijadikan ceritanya, lawan punya lawan punya lawan. Lepas tu dia macam orang kata, mak Zara aku ni buat plan dengan ustaz tu, umpan, umpan laki dia
call, dia kata, abang, apa tu anak sakit ni, anak sakit nak jumpa abang macam tu. Lepas tu dia punya lah umpan-umpan-umpan, yes. Laki dia pun balik rumah, lepas tu ustaz tu pun ada kat rumah. Lepas tu bila laki dia ada kat rumah, ustaz tu pun ada kat rumah, dia pun mulakan lah, orang kata mulakan sesi perubatan tu. Laki dia meronta-ronta, aku tak nak, aku tak nak, aku nak jumpa perempuan tu macam tu. Maksudnya dia memang dah angau gila teruk dekat perempuan tu. So bila buat dia ubat, dia tepuk belakang Pak Zara aku, keluar juga darah haid bulan pertama, pada tahun yang pertama. Keluar juga berapa helai rambut, beras, kuku, paku, macam-macam ada kat dalam tu. So nak di jadikan ceritanya dengan beberapa pukulan kat belakang tu, keluar-keluar barang dia tu. So bapak Zara aku ni macam lemah, so dia lemah, lepas tu dia tak tahu nak buat apa, lepas tu dia pun tidur dalam bilik. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, beransur-ansur pulih lah, maksudnya lepas dia buat perubatan Islam tu, maksudnya beransur-ansur pulih. Lepas tu dia pun dah macam boleh lupakan perempuan tu. And yes, bila dia pergi jumpa balik perempuan tu, mak Zara aku teman dia, lepas tu dia kena ceraikan. Lepas tu memang diceraikan lah, macam, kau faham tak? Engkau kahwin tapi kau tak suka perempuan tu. Engkau kahwin atas dasar sihir. Siapa je nak kan? So nak dijadikan ceritanya, dia pun ceraikan perempuan tu dengan talak 3 tak silap aku. Lepas tu kehidupan dia orang kembali aman seperti biasa. So lepas daripada tu, mak Zara aku pun kata dia macam dia kena berhati-hatilah dengan orang yang konon-kononnya bagi makanan. So kepada korang yang kat luar sana, kalau ada best friend apa-apa ke, bukan aku nak cakap macam tak payah ambil makanan daripada kawan korang, tapi aku cakap macam ni, berhati-hati sebelum makan tu, baca doa makan dulu. Nak dijadikan ceritanya, tengok best friend kita ni sebenarnya dia suka kat kita ke tidak, dia kawan dengan kita ni atas dasar apa. Sebab ramai sangat best friend forever dekat dunia ni sebenarnya tak suka pun dengan kawan dia. Sebenarnya dia suka tengok kawan dia tu jatuh tergolek-golek, dia suka sangat nak dijadikan ceritanya. Aku pernah mengalaminya. So aku nak nasihat kepada korang, kepada korang yang ada best friend forever sangat-sangat tu, berhati-hati. Yes, so chapter kita yang pertama yang bertajuk nasi kangkang dah habis. So kita pergi kepada chapter kita yang kedua yang bertajuk minyak dagu. Guys, apa tu minyak dagu? Okey, minyak dagu ni adalah minyak orang mati. Macam mana minyak orang mati ni ada? Okey, dulu-dulu orang nak guna minyak dagu ni untuk pengasih, minyak pengasih. Faham tak minyak pengasih? Minyak pengasih ni macam kalau korang guna minyak ni, nanti orang tu suka kat engkau. Dia sama juga, dia punya apa ni orang kata, niat dia, bukan niat, dia macam motif dia sama juga macam nasi kangkang tu. Tapi minyak dagu ni perempuan boleh guna, laki pun boleh guna, macam tu. So laki kalau guna, dia boleh dapatkan perempuan yang dia suka, ataupun perempuan guna, dia boleh dapatkan laki yang dia suka. So minyak dagu ni dapat daripada mayat. Okay, mayat yang baru lepas dikebumikan. Lepas tu bomoh tu ambil mayat tu waktu malam, keluarkan daripada kubur, dah korek, ambil mayat tu. Lepas tu dia bakar mayat tu dekat area dagu. Lepas tu ada satu alat yang dia tekan kat sini untuk ambil minyak tu keluar, masuk dalam botol. Kau faham tak? Macam tu. Itulah dia minyak orang mati yang paling power, yang paling power gila. So itulah minyak orang mati, ataupun dipanggil minyak dagu. Tapi kalau dulu-dulu, orang dulu-dulu nak buat minyak dagu, bomoh dulu-dulu akan ambil mayat perempuan yang meninggal waktu dia beranakkan anak sulung. Macam tu. Bila dia ambil mayat perempuan meninggal beranak anak sulung tu, lagi power lah dia punya minyak dagu tu. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So nak dijadikan ceritanya macam ni. Bukan aku yang mengalami ni juga, tapi kawan mak aku. Tadi tu mak Zara aku ni kawan mak aku. Kawan mak aku ni umur dia dah agak veteran lah, dalam 40-an, 50-an macam tu. Macam tu juga laki dia pun dah tua lah nak dijadikan ceritanya. So kalau orang dah tua, dah ada anak besar, dah ada anak cucu apa benda semua, tak ada fikir benda lain, nak fikir anak kahwin je, bukan bapak pula yang kahwin. Tapi nak dijadikan ceritanya, kawan mak aku ni, suami dia CEO syarikat. Okey, maksudnya suami dia ni tua tapi ada banyak duit lah nak dijadikan ceritanya. So nak dijadikan ceritanya, ada pekerja dekat pejabat laki dia ni, pekerja perempuan umur dalam 20-an macam tu, free hair, tak pakai tudung, lawalah. Tapi suami kawan mak aku ni tak ada pernah pun orang kata gatal-gatal ke, tak pernah. Dia bukan gatal, dia bukan orang tua gatal nak dijadikan ceritanya. Nak dijadikan ceritanya, minyak dagu ni sebenarnya pekerja perempuan tu yang guna untuk dapatkan CEO syarikat dia. Kau faham tak? Dan CEO syarikat tu adalah suami kepada kawan mak aku. Macam tu. Nak dijadikan ceritanya, minyak dagu ni macam-macam cara orang boleh guna. Orang boleh selet macam kulit ke kulit. Dia macam macam tu. Tu minyak dagu. Lepas tu ada satu lagi, dia boleh isi minyak tu dekat mana-mana permukaan yang mangsa dia akan sentuh. Faham? Contoh kalau aku nak minyak dagu kan artis yang paling lawa dekat Malaysia macam tu kan. Lepas tu aku pun isi minyak tu dekat tombol pintu. Aku selit. Lepas tu nanti orang yang aku suka tu akan pegang kat tombol pintu tu. And yes, waktu tu pun minyak tu pun boleh serap masuk dalam kulit.
masuk melalui tangan, nak dijadikan ceritanya macam tu. So macam itulah kaedah yang digunakan oleh perempuan bengong tu, perempuan yang pekerja 20 tahun bengong tu, bukan 20 tahun, yang berumur 20 tahun lebih tu. Lepas tu dia pun isi, nak tahu dia isi dekat mana? Dia isi dekat pemegang pintu, maksudnya dekat tombol pintu kereta CEO dia. Maksudnya dia isi minyak tu dekat pemegang kereta. Lepas tu CEO tu pun pegang benda tu, lepas tu CEO tu tarik, autulah minyak tu kena dekat tangan dia. So bila minyak tu kena dekat tangan dia, dah dia kena minyak dagu dengan perempuan tu. Pun sama, hari pertama tak ada apa-apa, hari kedua tak ada apa-apa, sampailah hari ketiga benda tu berlaku juga dekat suami kawan mak aku. So macam tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, yang kawan mak aku ni pun perasan lah. Orang kata yang laki dia ni selalu malam-malam biasanya tidur awal tau, tapi ni tidur lewat, selalu main handphone kan. Lepas tu yang kawan mak aku ni pun tengoklah macam laki dia, kenapa tiba-tiba selalu main handphone gelak-gelak ni. Lepas tu waktu dia tidur pun, laki dia tu pun selalu sebut nama perempuan tu. Tapi kawan mak aku ni pun dia macam pelik, sebab nama dia tu bukan macam nama orang tua. Kalau nama orang tua kan nama dia Zabeda, Fatimah, Leha, lepas tu Eton, tu nama-nama orang tua lah kan. Tapi nak dijadikan ceritanya, yang disebut-sebut tu waktu tengah tidur tu, suami dia selalu sebut nama orang muda. Contoh macam Zahira ke, Mantana ke, Anna ke, Anna Wilson, tiba macam tu. Tapi dia sebut nama perempuan tu. Yang kawan mak aku ni pun tak tahulah siapa yang dia sebut tu. Kau faham tak? Dia macam nama muda-muda. Lepas tu dia tak tahu nak siapa pula yang dia sebut ni. Nak dijadikan ceritanya, esoknya tu pun laki dia bangun pergi kerja, tak nak sarapan, tak nak bercakap apa semua. Selalu nak pergi kerja awal lah macam tu. Dia siap-siap awal semua nak pergi kerja. Tali leher tak pakai apa benda semua, terus nak pergi kerja. Naik kereta, start minyak, terus pergi kerja macam tu. Nak dijadikan ceritanya, yang kawan mak aku ni pun macam, kenapa laki dia ni tiba-tiba excited nak pergi kerja ni. Setiap hari, kau faham tak, setiap hari lepas daripada 3 hari benda tu berlaku, tiba dia macam setiap hari nak pergi kerja cepat, setiap hari nak pergi kerja cepat. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, kawan mak aku ni pun pergilah dekat office. Okay, pergi dekat ofis, lepas tu tengok laki dia. Tengok laki dia orang kata tengah duduk sama-sama pula dengan pekerja perempuan yang jablai tu. Dia tengah duduk sama-sama buat kerja. Lepas tu dia pun tengok lagi dia pergi makan, dia pergi kedai makan, dia tengok lagi laki dia pergi makan dengan perempuan tu. Kau faham tak betapa luluhnya hati seorang isteri tu tengok laki tu curang. Nak dijadikan ceritanya, kalau curang dengan masa tak apa, ni curang dengan orang. Faham tak, curang dengan orang. Lepas tu bila balik je dia cakap kat laki dia, abang-abang keluar dengan siapa tadi, gini. Lepas tu nak dijadikan cerita, lelaki dia tu pun marah. Marah dia, lepas tu lelaki dia ceraikan dia dengan talak satu. Nasib baik ceraikan dia dengan talak satu. Kesian kawan mak aku tu ya, kena cerai dengan talak satu. Lepas tu lelaki dia tu pun kahwin dengan perempuan yang pekerja dia yang umur 23 tahun ke, tak silap aku, dia pun kahwin dengan perempuan tu. Perempuan tu sebenarnya tak suka dia pun. Perempuan tu sebenarnya nak duit dia je, guna minyak dagu tu semata-mata nak duit dia je. Tapi tu lah lelaki tu tak tahu nak cakap apa lah, sebab lelaki tu pun dah kena minyak dagu kan. So lelaki tu pun kahwin lah dengan perempuan tu. Bila lelaki tu dah kahwin dengan perempuan tu, dah selang berapa bulan tahu macam tu. Waktu tu kawan mak aku tu bawa anak dia yang bongsu, tak silap aku, pergi mana pun tak silap aku. Tapi yang lain semua dah kahwin, dah dapat cucu apa benda semua. Tinggal yang bongsu tu je lah. Bongsu tu je yang tinggal dengan mak ayahnya. Nak dijadikan ceritanya, and then waktu tu kawan mak aku tu pun yang tu dia baru bawa kereta. Waktu tu dia kena cerai lah. Waktu dia dah janda. Lepas tu dia bawa kereta. Lepas tu tiba-tiba dia lalu dekat satu bus stop. Lepas tu dia tengok dekat bus stop tu ada orang yang macam muka laki dia. Faham tak? And then yes, waktu dia berhenti, dia tengok betul-betul tu adalah lelaki, dan itu adalah laki dia, bukan suami dia yang dulu ceraikan dia. Dan nak dijadikan ceritanya, dia pun ajaklah suami dia tu naik kereta, sebab tak sampai hati tengok bekas suami dia macam gelandangan duduk kat bus stop dan macam tu. Nak dijadikan ceritanya, dia pun ajak bekas laki dia tu masuk dalam kereta. Lepas tu bekas laki dia tu pun cerita, dia kata macam perempuan tu sebenarnya tak suka dia, perempuan tu nak duit dia je. Lepas tu perempuan tu kebas semua. Lepas tu dia suruh tukar nama rumah tu atas nama dia. Jadi suami dia ni dah tak ada apa-apa. Bila suami dia tak ada apa-apa, dia buang laki dia macam tu je. Lepas tu perempuan tu kahwin dengan orang lain. Kau faham tak betapa, akulah kalau jumpa perempuan tu aku nak dijadikan ceritanya macam tu. And nak dijadikan ceritanya lagi, laki tu pun dah sedar. Bila dia dah sedar, lepas tu yang isteri ni ataupun kawan mak aku ni pun terima je lah suami dia tu balik, sebab bukan atas kerelaan suami dia pun sebenarnya. Kau faham tak? Benda tu berlaku macam dia macam ni, dia macam kena paksa lah macam tu. Kena guna minyak dagu, dia macam tak sedar. Dia pun kahwin dengan orang tu pun dalam keadaan tak sedar kan. So dia macam nak dijadikan ceritanya macam tu lah. Nak dijadikan ceritanya, bukan salah laki tu pun lah sebenarnya. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, diorang pun rujuk kembali, kahwin kembali, hidup bahagia kembali. Macam tu nak dijadikan ceritanya. So sekarang alhamdulillah dah makin okey lah. So yang bongsu tu pun dah habis SPM. Dia dah habis SPM dan nak masuk U je lah nanti. Okey, dia baru je habis SPM waktu COVID
COVID itu. Lepas tu ni tahun ni lah baru dia habis SPM, nak dia jadikan ceritanya insyaAllah. Dah habis SPM tu aku doakan dia masuk universiti, lepas tu kerja, lepas tu kahwin, dapat anak semua, dapat cucu yang baik-baik. Okay guys, so chapter kita yang kedua yang bertajuk minyak dagu dah habis tu, kita pergi kepada chapter kita yang ketiga yang bertajuk susuk. Okay guys, apa benda susuk ni? Okay, susuk ni biasanya dia dalam bentuk jarum ataupun bentuk serbuk. Okay, jarum emas ataupun serbuk emas ataupun serbuk perak ataupun serbuk gangsa. Nak dijadikan ceritanya, orang yang pakai susuk ni orang yang nak kaya. Orang yang pakai susuk ni orang yang nak lawa. Orang yang orang suka dia macam tu. Bila dia pakai susuk dia macam bila pakai semua orang macam bila dia pakai tu, kalau dia pandang orang macam Yusuf. Macam tu, macam semua orang suka dia. Dia nak semua orang suka dia. Dia nak semua orang cinta dia. Dia nak semua orang agung-agungkan dia. Macam tu lah sebenarnya motif orang yang pakai susuk ni. Okay, susuk tu macam aku cakap tadi, dia macam bentuk jarum emas, dia macam bentuk serbuk emas, dia macam bentuk serbuk perak. Dia ada dua bentuk tu lah. Nak dijadikan ceritanya macam ni. Yang mengalaminya adalah nenek aku. Nenek aku hidup lagi, alhamdulillah, panjang umurnya. So dia pun cerita, cerita ni dah lama sebenarnya. Dia cerita waktu tu hari raya, dia cerita waktu tu dia anak dara. Waktu dia anak dara, lepas tu dia ada kawan tau. Tapi kawan dia tu orang kata miskin lah, agak miskin, duduk kat kampung. Dia duduk kat kampung tapi kawan dia ni agak miskin, nak dijadikan ceritanya. So memang miskin, lepas tu tak ada orang suka kat dia. Lepas tu nenek aku ni orang kata alhamdulillah ada rupa. Lepas tu dia kahwin dulu daripada kawan-kawan dia lain. Lepas tu yang kawan dia last ni tak kahwin-kahwin sebab miskin, lepas tu tak ada rupa. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, tiba-tiba selam beberapa bulan dia tengok dia tak, macam mana entah tiba-tiba dia jadi macam lawa gila. Lepas tu dia jadi kaya. Lepas tu semua orang suka dia. Laki tengok dia, semua laki nak kat dia. Faham tak macam tu? So nenek aku ni macam dah pelik tau. Dia macam sejak bila pula dia ni macam ni, sejak bila pula dia ni macam ni. Semua orang kat kampung tu sebenarnya pelik. Tapi macam tak takpelah, let bygones be bygones. Macam just move on. Macam tu, kita tengok je apa benda dia nak mainkan sebenarnya. So nak dijadikan ceritanya adalah anak ketua kampung kahwinlah pula dengan perempuan ni sebab tergoda dengan kecantikannya. Macam tu nak dijadikan ceritanya. Lepas tu bila anak ketua kampung dah kahwin dengan dia, maksudnya dia pun jadi orang kaya lah. Anak ketua kampung memanglah kaya, dah dapat harta daripada bapak dia yang ketua kampung tu, memang dah kaya raya. Bila perempuan ni kahwin dengan anak ketua kampung, dah tentulah dia dah jadi kaya, nak dijadikan ceritanya. So dia orang hidup bahagia, tak ada apa-apa yang berlaku, memang dapat anak 10 orang, nak dijadikan ceritanya. Sebab orang dulu-dulu kahwin awal dalam umur 15 tahun dah kahwin lah macam tu. Kita biasanya kalau sekarang ni umur 30 tahun pun orang kata boleh kahwin lagi kan. Umur 23 tahun tu orang kata awal. Tak, dulu umur 15 pun orang kahwin, nak dijadikan cerita. Nenek aku cerita lah, nenek aku kahwin umur berapa belas tak silap aku, nak dijadikan ceritanya. So yang perempuan ni kahwin umur dia 15, so dia dah kahwin berapa tahun tu dapatlah 10 orang anak, nak dijadikan ceritanya macam tu. Lepas tu nak dijadikan ceritanya, beberapa tahun yang kebelakangan ni dia ada meninggal. Dia meninggal dekat kampung. Tapi waktu dia nak meninggal tu sangat nazak. Okay, sangat nazak, sangat teruk. Wah, waktu dia nak meninggal tu macam lebih kurang 2-3 bulan juga ada nazak. Tapi tak mampus-mampus. Tak meninggal-ninggal. Mampus pula. Dia tak meninggal-ninggal. Kau faham tak? Dia macam susah sangat nak meninggal tu. Macam sakaratul maut. Dia sangat susah nak dijadikan ceritanya. So biasanya kalau orang dah nazak, dia macam macam tu. So dia dah meninggal lah macam tu kan. Dia dah mengucap ke la ilaha illallah. Terus mengucap ni la ilaha illallah, la ilaha. Tapi tak mampus lagi. Tak meninggal-ninggal orang ni. Kau faham tak? Dia macam susah sangat nak meninggal. Rupa-rupanya dah pelik dah. Lepas tu Tok Kadi ke Tok Imam dekat kampung tu cakap dekat suami dia macam, isteri kau ni ada bela-bela ni, isteri kau ni ada something ni. Maksud bukan dia taklah cakap isteri you ada something. Tak. Okay, imam tu mesti cakap isteri anda ni ada something lagi. Isteri anda ni ada sesuatu lah macam tu. So kita kena check balik. Lepas tu check. Rupanya perempuan tu ada susuk banyak gila dekat satu badan dia. Lebih kurang 100 lebih hingga ke 200 susuk. Kau faham tak? Biasanya orang pakai 3 je susuk. 3, 4, 5, 6 je susuk. Dekat mata, dekat tulang pipi, dekat bahu lah, dekat mana-mana. Dekat kemaluan pun ada orang isi eh. So nak dijadikan ceritanya, Tanya perempuan tu, yang suami dia pun tanya perempuan tu, tanya punya dia, yes, dia ada susuk. Rupanya dia pakai susuk ada 100 lebih hingga ke 200 susuk satu badan dia ni. Kau faham tak? Punyalah dia nak lawa, punyalah dia nak orang suka dia, dia pakai susuk. Dan dia kata yang paling banyak adalah dekat kemaluan dia. Susuk yang paling banyak tu adalah dekat kemaluan dia. Kau faham tak dekat kemaluan? Macam tu.
itulah, kat situlah susuk yang paling banyak. Lepas tu, dalam sesi nak keluar ke susuk tu, macam-macam yang berlaku. Satu susuk yang keluar, dia jadi orang lain. Satu susuk yang keluar, dia jadi orang lain. Dia jadi orang Thailand, dia jadi orang Vietnam, dia jadi orang Jawa, dia jadi orang Indon, dia jadi orang India, semua ada. Dia jadi jin sebab satu susuk tu ada khadam dia. Satu susuk tu ada penunggu dia. Bila dia keluar ke satu susuk tu, kat situlah kita boleh nampak penunggu dia yang mana, faham tak? Bila dia keluar ke satu jarum tu, sak. Ikan mula kapar sih ni, mula kasih asal aku. Satu pula masih payah kun puyufa. Macam tu, kau faham tak? Macam-macam jin, macam-macam bangsa jin yang ada dalam badan dia tu. Kau faham tak? 100 lebih hingga ke 200 susuk dalam badan ni. Kau faham tak macam mana nak keluarkan? Ambil masa dalam 2 bulan ke 3 bulan. Sebab itulah dia nazak 2 hingga 3 bulan tu. Sebenarnya dalam proses nak keluarkan susuk daripada badan dia. Kau faham tak? So, lepas dah keluarkan satu, dua, dah keluarkan banyak-banyak susuk tu, sampailah yang last kali yang dekat kemaluan tu, yang paling banyak tu dia dah keluarkan, yes, baru dia boleh meninggal dengan amannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Barulah dia boleh meninggal dengan aman dan selamat. Alhamdulillah dia dah kembali ke rahmatullah. So nak dijadikan ceritanya, korang janganlah pakai-pakai susuk ke. Korang jangan cakap korang tak nak pakai. Kita dekat dalam dunia moden ni pun kadang-kadang orang sihir menyihir ni memang power nak dijadikan ceritanya. Kalau susuk menyusuk ni memang dah ramai dah orang pakai nak dijadikan ceritanya. Aku nasihatkan korang, macam mana pun kita janganlah melakukan perkara-perkara yang khurafat dengan syirik yang sebegitu. Kau faham tak? Kita ni terimalah diri kita ni seadanya. Macam tu, ini macam itulah Allah ciptakan kita, macam itulah kita. Faham tak? Tak payah nak ubah-ubah, tak payah nak bekerjasama dengan syaitan, dengan jini, faham? Okay guys, nak dijadikan ceritanya macam tu. Sorry lah guys, cerita aku pada malam ni ataupun konten kali ni tak berapa nak seram. Tapi aku rasa inilah dia konten yang aku dapat sajikan kepada korang untuk kali ni. Dan korang jangan bimbang, untuk konten yang akan datang, aku akan buat reaction video untuk channel seram kita yang ada gambar aku dalam tu, yang untuk chat-chat seram tu, insyaAllah aku akan buat reaction video. And then aku akan buat reaction untuk korang yang selalu edit video ataupun gambar aku, yang selalu post dekat Instagram, selalu mention aku kat Instagram. Ini adalah berita baik untuk korang. Berita baik untuk korang, iaitu aku akan buat reaction video. Aku akan tengok video tu, lepas tu aku akan buat satu konten untuk reaction orang yang edit video aku sahaja. So, kalau korang berminat, korang keep editing video, keep buat video. Aku akan pilih orang-orang yang terpilih untuk masuk dalam konten aku pada waktu yang akan datang. So guys, aku harap korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram ataupun konten-konten yang akan datang. So, jangan lupa follow all of my social media dekat Instagram, dekat TikTok dan YouTube. Jangan lupa subscribe. So,